Yeah. Used to wanna be a superhero, flying around with a cape, get some bad guys. I'm a head underwater, but I ain't in the shower and I ain't getting baptized. To the good and the bad times, all the cuts, broken bones, and the black eyes. Young motherfucker with a mad mind, made a couple million off of rap lines. Y'all can't tell me nothing no more. Came from the basement under that floor. You don't come close, you don't need to know I'm the GOAT. You don't need to know how I go, cause I know what you want. All I wanna do is the most. Backflip off the ropes, got hooked when I'm in the post. Yeah, my girl too clutch choke. And I ain't counting their quits. You can build a wall with your bricks. Honda HR-V 2022 masuk Indonesia awal tahun depan, ini prediksi harganya. Prediksi kami jika Honda HR-V 2022 akan segera mendebut di Indonesia makin jadi kenyataan. Setelah sebelumnya terkuak data mengenai Honda yang telah mengajukan hak paten dagang untuk HR-V terbaru di tanah air, maka kini muncul bocoran jadwal rilis SUV kompak tersebut. Berdasarkan informasi dari rekan kami di Malaysia, Honda HR-V 2022 akan masuk ke Indonesia pada kuartal 1 2022. Itu berarti, HR-V 2022 kemungkinan besar dijadwalkan mendarat ke Indonesia sekitar Januari-Maret tahun depan. Rekan kami juga menyebut, jika sejatinya Honda HR-V terbaru akan rilis di Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam waktu yang hampir berdekatan. Namun karena situasi pandemi COVID-19, kemungkinan besar jadwal rilis di negeri jiran itu ditunda. Sementara untuk Indonesia dan Thailand masih sesuai rencana. Dokumen resmi tersebut menunjukkan jika Honda Motor Co. Ltd. sudah mengajukan paten merek dagang untuk unit Honda HR-V 2022. Selain itu, sejumlah komponen dari mobil ini juga dipatenkan oleh Honda. Spesifikasi Honda HR-V 2022 di Indonesia. Panjang 4330 mm, lebar 1790 mm, tinggi 1580 mm, jarak sumbu roda 2610 mm, mesin 1.5 LDOHC IVTEC 1.5 LDOHC IVTEC plus electric motor. Daya maksimum 118 PS 131 PS. Torsi maksimum 142 Nm 253 Nm. Transmisi CVT. Prediksi kehadiran HR-V model 2022 di Indonesia tentu tak bisa lepas dari sosoknya di Jepang sebagai negara asal mobil ini. Honda di Jepang menawarkan HR-V baru dengan dua pilihan mesin. Varian paling bawah menggunakan mesin bensin 1.5L bertenaga 118 PS pada 6.600 revolusi per menit dan torsi 142 Nm di 4.300 revolusi per menit. Sementara varian menengah dan tertinggi menggunakan mesin hybrid e-HEV yang mengkombinasikan antara mesin 1.5 LDOHC IVTEC dengan motor listrik dan baterai sel.
Kedua mesin ini disandingkan transmisi otomatis CVT. Namun untuk mesin hybrid sanggup memproduksi daya puncak 131 PS dengan torsi 253 Nm. Besar kemungkinan PT Honda Prospek Motor, HPM, hanya akan menawarkan HR-V terbaru yang bermesin bensin 1.5L. Prediksi harga Honda HR-V 2022 di Indonesia. Harga Honda HR-V 2021 di Indonesia. Tipe harga, HR-V 1.5L SMT Rp296.600.000. HR-V 1.5L CVT Rp307.300.000. HR-V 1.5L CVT Rp330.500.000. HR-V 1.5L CVT Special Edition Rp348.100.000. HR-V 1.8L Prestige Rp403.300.000. Di Jepang, Honda HR-V generasi ketiga ini dirilis sejak April tahun 2021. Dan harganya dipatok mulai 2,28 juta yen hingga 3,30 juta yen. Harga ini kira-kira setara 306 jutaan sampai 443 jutaan dengan kurs rupiah terhadap yen Jepang saat itu. Jika banderol tersebut diterapkan saat HR-V anyar masuk ke Indonesia tentu akan sangat menarik. Sebab HPM saat ini melego HR-V generasi kedua dengan harga mulai dari 296 jutaan hingga 402 jutaan. Dengan segala perubahannya, apabila harga Honda HR-V 2022 masih ada di kisaran 300 jutaan sampai 400 jutaan, tentunya akan cukup menggoda para pecinta HR-V untuk melakukan upgrade mobil mereka ke model terbaru. Apalagi jika ternyata HPM juga menawarkan HR-V HEV dengan harga kurang dari 500 jutaan. Kami yakin peminatnya akan banyak seperti halnya di negara lain. Bagaimana HPM? Apakah prediksi harga HR-V 2022 sesuai prediksi saya? Kita tunggu info selanjutnya dari HPM, Salam Car 2 Channel.